Kabar casting datang dari Song Hye Kyo dan Jeon Yeo Bin. Beberapa hari lalu, media setempat mengabarkan bahwa kedua aktris cantik itu akan membintangi film baru bertajuk Darkness. Kabar casting film bergenre horror ini langsung ditanggapi oleh agensi kedua aktris. Agensi Hye Kyo menyampaikan Song Hye Kyo secara positif sedang mempertimbangkan tawaran untuk membintangi film Darkness. Jika setuju, ini akan menjadi film perdana Song Hye Kyo sejak 10 tahun terakhir. Aktris kelahiran tahun 1981 itu terakhir membintangi film pada 2014 silam lewat My Brilliant Life. Sejak saat itu, Hye Kyo fokus pada karir aktingnya dalam drama. Sedangkan agensi Yeo Bin yakin manajemen juga mengungkap bahwa aktrisnya memang mendapatkan tawaran membintangi Darkness. Jeon Yeo Bin secara positif meninjau tawaran untuk membintangi film tersebut, ungkap agensi. Darkness kabarnya akan menjadi versi perempuan dari film The Prince yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Film yang dulu dibintangi oleh Kim Yeon Suk dan Kang Dong Won itu berhasil mengumpulkan 5,44 juta penonton bioskop. Darkness akan mengikuti kisah para biarawati yang melakukan pengusiran setan. Sayangnya, detail peran yang kemungkinan akan dibintangi oleh Hye Kyo dan Yeon Bin masih belum dibocorkan oleh pihak produksi. Sementara itu, Hye Kyo beberapa waktu lalu sukses membintangi film The Glory sebagai karakter Moon Dong Eun. Sang aktris bahkan meraih penghargaan tertinggi Daesang dalam Blue Dragon Series Award 2023 atas perannya dalam drama Netflix tersebut. Di sisi lain, Yeon Bin tahun 2023 ini menyapa publik lewat drama A Time Called New yang dirilis oleh Netflix. Demikian informasi dari kabar drakor hari ini. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye.